Satu pajangan anak-anak SMP, satu pajangan membaca Bismillahirrahmanirrahim workshop warisan budaya tak benda pada hari ini, hari Kamis tanggal 26 bulan September tahun 2024, bertempat di rumah Bapak Miskiti Pak Dugo Krepet. Secara resmi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka. Lalu kita tamkan, karena dengan waktu yang sangat singkat ini harapan kita nanti paling tidak kita mengenal lebih dulu, satu juga dipelajari. Nah, untuk hari ini nanti anak-anak kita bersama belajar untuk nyanting. Ya, teknik produksi batik kayu dan bambu. Sudah? Belum baca toh? Bisa juga dikasih ke orang tua atau saudaranya atau orang terdekatnya, ini buat ngadu. Ini biasanya kalau kita dijualnya di sebagai tempat alat tulis atau sebagai tempat sendo. Ini lilinnya itu sekarang posisinya udah meleleh ya sepertinya ya. Dan lilinnya itu panas, jadi nanti teman-teman harus hati-hati ya.